Pada jambore kelima Toyota Land Cruiser Indonesia, arus lalu lintas di sekitaran kawasan Tugu Krisi Kinjai akan dilakukan pengalihan di beberapa titik. Rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan selama 2 hari. Pada kegiatan jambore kelima Toyota Land Cruiser Indonesia atau TLCI pada Sabtu 4 Maret dan 5 Maret 2023 mendatang, jalan-jalan di kawasan Tugu Krisi Kinjai Kota Jambi akan dilakukan penutupan dan pengalihan sementara. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Salerido menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Jambi dan Satlantas Polresta Jambi. Selain itu dikatakannya untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan di beberapa titik yang akan ditutup dan juga dilakukan pengalihan arus di titik yang mengarah ke Taman Remaja Simpang Kota Baru ke jalan alternatif lainnya. Rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan selama 2 hari, yakni pada Sabtu 4 Maret 2023 dari pagi hingga malam hari, dan Minggu 5 Maret 2023 di pagi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk lalu lintas sendiri telah dilakukan rekayasa terhadap titik-titik yang akan ditutup dan pengalihan arus. Nah, ini nanti ada beberapa titik-titik khususnya yang mengarah dari Taman Remaja, nanti juga dari simpang kantor camat Kota Baru dari arah Perumnas. Nah, itu kita putarkan, kita alihkan ke titik-titik seperti kegiatan Car Free Night yang pernah dilakukan. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.